Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. TV Kios harap anda semua baik-baik belaka. Sambil kita duduk-duduk ni kita nak belajar satu pokok herba. Sebelum kita berkenalan dengan pokok ini, TV Kios ingin perkenalkan saluran ini kepada anda. TV Kios adalah sebuah saluran yang akan memperkenalkan kepada anda herba-herba yang pernah digunakan sebagai ubatan dari kawasan Nusantara hinggalah ke seluruh benua dunia. TV Kios juga akan memberitahu anda kitab-kitab ubat herba yang pernah ditulis pada abad-abad sebelum ini. Jadi diharapkan anda semua sentiasa menyokong TV Kios dengan subscribe channel TV Kios, share, komen dan like. Sokonglah channel Herba TV Kios kerana sokongan anda amat kami hargai. Kami berjanji dengan sokongan anda membolehkan kami menghasilkan video-video pembelajaran herba yang lebih menarik dan interaktif. Pokok saca inci adalah pokok yang tumbuh dengan cara memanjat. Ia akan memanjat dahan atau batang kayu yang berdekatan dengannya. Setelah matang, pokok ini akan berbuah dan biji dari buahnya sering digunakan untuk mendapatkan minyak. Pokok saca inci juga dikenali sebagai kacang Inca, kacang gunung dan kacang saca. Ia berasal dari negara hutan tropika Amerika Latin iaitu Suriname, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru dan Brazil. Ia juga dilapor berasal dari Pulau Windward di Karibin. Nama saintifiknya adalah Prucnetia volubilis. Pada masa sekarang pokok ini sudah banyak ditanam di kawasan Asia Tenggara untuk dikomersialkan. Negara seperti Thailand adalah antara negara yang banyak menanam pokok saca inci untuk dikomersialkan sebagai produk kesihatan. Bahkan, terdapat banyak produk minyak saca inci kini dijual di pasaran. Namun, sejauh manakah kebenarannya? Adakah benar minyak pokok ini boleh memberikan kesan yang dimahukan? Adakah ianya toksik atau selamat digunakan? Kajian saintifik yang pelbagai telah dilakukan untuk melihat kesan pengambilan komponen dari keseluruhan tumbuhan, biji, daun dan kulitnya terhadap mencegah risiko berapa penyakit. Antara penentuan kajian terkini adalah kemampuan ekstrak dari pokok saca inci untuk mengubati penyakit kardiovaskular, penyakit radang kronik, dermatitis dan mengawal pertumbuhan sel-sel kanser di dalam badan. Dawaan kemampuan saca inci sebagai produk kesihatan bukanlah dawaan kosong memandangkan kandungan asid lemak penting yang tinggi telah ditemui di makmal-makmal yang diiktiraf. Sebatian fenolik dan vitamin E di dalamnya menyumbang kepada aktiviti antioksidan, hipolipidemik iaitu merendahkan kandungan lemak dan kolesterol dalam badan, imunomodulasi dan emolien. Ia juga mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan logam berat daripada larutan akuas yang berkemungkinan memberikan kesan baik pada badan. Biji saca inci mengandungi asid lemak tak tepu, seperti asid alfa-linolenik dan asid linoleik omega 3 dan 6, gamma dan alfa-tocopherol, vitamin E semula jadi yang terkenal dengan aktiviti antioksidan dan potensi antikanser. Sehingga kini, hasil positif dari kajian saintifik telah menunjukkan bahawa terdapat kesan yang amat baik dari amalan mengambil tumbuhan atau komponen yang terdapat dalam biji, kulit biji dan daun pokok saca inci dengan kepekatan dos yang betul. Ia menyumbang tenaga dan protein kepada badan, membantu penjanaan mediator lipid dengan aktiviti imunomodulator untuk menguatkan sistem imun, membantu pengawalan kolesterolemia, fungsi otak dan tekanan darah dan juga potensi antioksidan dan antitumor. Diharapkan anda telah mempelajari sesuatu pada hari ini. Kami di TV Kios sentiasa memperkenalkan herba kepada anda setiap hari. Subscribe TV Kios dan perkenalkan saluran ini kepada teman anda supaya saluran ini terus berkembang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada anda kerana menonton, like, komen dan share video ini. Sekian.